Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans setia dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rizkinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan selalu memberikan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar si tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Wawancara eksklusif pada tadi malam, Andres sampai katakan hal ini melihat penampilan romantis Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam cuplikan videonya, alangkah baiknya untuk kalian semua yang baru bergabung dengan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Andres sangat terkejut melihat penampilan romantis dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana seperti kita ketahui Arya Saloka dan juga Amanda Manopo begitu terlihat tampak sangat romantis sekali ketika tampil di acara Dahsyat pada tadi malam. Bahkan Amanda Manopo dan juga Arya Saloka sukses membuat penonton setia Ikatan Cinta, bahkan fans setia dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo dibuat baper sampai kelepek-kelepek. Dan beginilah tanggapan Andres melihat keromantisan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Wah, saya sangat kagum sekali dengan chemistry dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Sebelumnya, saya mengira chemistry dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo mirip dengan artis lain. Namun, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ternyata sangatlah berbeda. Chemistry dari mereka berdua sangat-sangat sempurna. Saya sampai baper melihat keromantisan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Bahkan menurut saya, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo malam ini menjadi pasangan terbaper dan terromantis di acara ini. Begitulah hal yang keluar dari mulut Andres setelah melihat keromantisan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian melihat keromantisan dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk kalian semua meninggalkan jejaknya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.